Satu berapa, Bang? Satunya 10.000. Bikin 3 lah, Bang. Ya, sekalian. Halo sahabat Sui Village, apa kabarnya semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Saya lagi berada di Stasiun Duri nih, nggak jauh dari situ, lurus itu Stasiun Duri nih. Jadi ini di daerah-daerah Duri nih. Jadi kita mau cobain burger yang udah lama saya nggak cobain nih. Biasanya ada di sekolah ya, Bang? Iya. Berarti biasanya nongkrongnya di sekolah mana nih? Di Duta. Duta. Lurus dong ya? Ini belok. Hah? Oh. Dekat Pasar Garuda. Dekat Pasar Garuda. Oh iya. Karena ini hari libur, makanya keliling ya, Bang ya? Iya. Yang bola ini. Wah. Oh, jadi dia ada yang bulat, ada yang lonjong ya? Yang panjang. Yang panjang itu isi sosis. Sosis. Oh, gitu. Yang ada pakai telur ada. Oh, pakai telur ada? Ada. Kalau pakai telur pakai daging juga? Iya, ada. Oh, gitu. Kalau pakai telur berapaan? 15. Satu boleh pakai telur ya, bikin ya. Oke. Okay. Ini udah lama nih saya nggak makan burger ginian nih. Oh, gerobak ya. Burger spesial. Wow. Ini ada stikernya pedagang tetap nih. Stiker beneran itu. Iya, itu dari RW. Oh, dari RW. Makanya dibilang pedagang tetap. Di sini. Oh. Nah, ini udah lingkungan. Berarti udah memang pedagang sini gitu ya. Iya. Wah, RW-nya bagus tuh. Pedagang tetap. Dia pakai kompor apa pakai gas ya, Bang? Kalau dulu mah pakai kompor gas, itu kompor biasa. Biasa. Tahun 2000 berapa tuh? Nah. Pakai kompor itu tahun 2006 udah. Oh, sekarang kompor gas. Iya, gas. Ya. Kelilingnya dari pagi ya? Dari jam 9, Pak. 9 pagi. Ya. Ini udah mau pulang? Iya, mau pulang nih. Bentar lagi lah. Jadi sampai sore ya? Iya. Soalnya kan jalannya agak susah, Pak. Oh iya. Nah. Sedang-sedang aja sausnya. Sedang-sedang aja, yang satu nggak usah pakai saus lah. Nggak usah pakai pedes. Iya, siap. Kalau dulu makanya nggak ada telur ya? Apa inovasi sekarang atau memang udah ada ya dulu ya? Udah. Cuman jarang kalau orang nanyain enggak begitu. Iya. Udah jadi kayak sandwich ya. Iya. Nah, telurnya telur mata sapi ya. Iya. Telur ceplok. Kalau sosis berapaan? Sama, Pak. Sama juga ya. Sama. Tinggal pilihnya mau sosis apa yang burger ya. Iya. Dari sekolah agak miring lah. Iya. Kalau di lingkungan RW sini mah banyak yang lomba ya? Banyak juga. Susah sekarang udah dibuka. Iya, tadi saya lewat pasar itu ditutup tuh. Pasar mana? Pasar kiri terus kanan situ. Oh, Garuda. Garuda? Ya. Lagi ada poli ya? Poli atau apa gitu? Main bola terus poli bat tenis meja. Oh iya, makanya hebat ya. Yang telur kemana ini? Yang telur. Pedesin apa gimana? Yang telur nggak usah pedes lah. Kesiniin. Iya. Wih, ini dia nih, nostalgia banget nih. Oh, jadi rotinya juga dipanggang juga? Iya,
biar agak kuning. Wes, santap. Jadi kalau di sekolahan biasanya nongkrongnya jam berapa? Jam 8:30 lah. 8:30 di situ ya? Kadang ganti, kadang ke sekolahan yang pasar Gang Arkap tuh MA. Oh. Langsung pindah lagi ke budaya. Jadi dari sekolah ke sekolah ya? Iya. Nggak kemana-mana lagi. Udah pada tahu sih. Udah pada angkanan ya? Iya. Orang di sini udah tahunan. Udah berapa lama? Tahun 2006. Wih, mantap. Gerobak juga udah hampir 2 kali ganti. Udah modifikasi gerobaknya. Iya. Oh iya benar, dia pakai kertas gitu tuh. Mantap. Oh, yang satu ada telur itu ya? Ya. Oke. Ya. Kembalinya buat Mas aja. Halo. Makasih banyak ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Iya, ya. Terima kasih sudah nonton. Jadi nanti kita cantumkan alamat ketemunya nih. Ini sekitar jam 5. Wah, lagi mau keliling lagi. Ya, sampai ketemu di edisi berikutnya, kita cobain dulu. Mantap. Ya, ini dia burger Mas Oli. Wow. Lihat nih burgernya, dan ini yang tidak pakai telur ya. Jadi ini pedas, ada sausnya. Tadi di ada burgernya. Ngebut motornya. Nggak ngebut sih, knalpotnya doang. Nah, ini ada seladanya. Ada timun. Jadi sebelum kita menikmati, kita berdoa dulu. Amin. Kita coba. Mantap. Makan. Oh. Sensasi makan burger yang jadul. Begini nih. Enak banget. Di sini juga udah kena panggangan, enak loh. Dikasih mentega kan. Dagingnya mantap dan pedas juga, ada sambalnya. Mantap nih. Udah lama saya nggak makan ginian, nggak tahu terakhir kapan ya. Udah lama ya. Wow, kan. Biasa dipenet-penet ini. Dan tadi kasih mayones juga, tambah mantap. Wow. Harganya murah banget, 10.000. Yang tanpa telur ya. Yang pakai telur 15.000. Last bite. Wow. Jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya. Mantap.